red light Oke teman-teman kembali ke Dionin Channel Saat ini saya bersama tiga narasumber dari komunitas Trevan Malang Yaitu kenari khusus red varian ya Oke uh, kita tanya-tanya gimana sih uh, kenari red varian itu ya Biar teman-teman mengerti uh, Video ini ya saya khususkan untuk pemula yang sudah master Lewatin aja ya biar Uh, yang pemula ini ada kesempatan untuk belajar ya. Oke okay, di samping saya ini sudah bersama dengan uh, Pak Ketua, Wakil dan juga tim uh, Humas ya. <laughs> Oke okay, dengan siapa Pak ini dengan Mas Wakilnya dengan siapa? Akbar Santoso. Akbar Santoso ada Facebooknya ya? Ada. Oke okay, nanti cek ya Facebooknya di bawah ya. Oke okay, ya. dengan Pak Pak Marvel sebagai Ketua uh, RMS Rp. Rp. Re okay. Malang Revan Malang Society. Jati, nanti yeah. bisa dicek ya di uh, Facebooknya ya. D-nya Marvel Live, Marvel Live, Mas, Marvel Live, Pak. Ya, Marvel Live okay. dengan Pak Humas nih, Kulo Niki Kris. Nah, Heri Kris, nah Heri, ada Facebooknya, Pak? Ada oke, okay. nanti saya sertakan ya. Facebooknya di bawah ya, teman-teman. Oke, tim Reario. Sebelum teman-teman lanjut, di-subscribe dulu ya, teman-teman. Ya, uh, dan juga di-share biar teman-teman luar Malang lebih ngerti lagi ternyata di Malang barangnya stop top untuk Red Sarian. Oke, okay? terima kasih. Kita lanjut ya. Ini asal usulnya ya dari apa? Sankis, Sankis, Sankis merah dulu itu. Sampai mulai sekarang ini disebut dengan merlok itu memang eh, merlok itu bukan merah ya. Merlok itu eh, berbias oh, ren berbias merah. Tuh intinya oren berbias merah, bukan merlok itu merah bukan. Kalau merah bisa disebut RI nanti, red intensive. Nah itu juga nanti pakannya juga beda sama merlok. Kalau untuk eh, perawatan jenis merlok juga eh, ini biasa aja seperti kenari lokal saya kira. Cuman di red varian ini kita tonjolkan di extravodingnya yaitu eh, apa di sawi ya sawinya itu kita uh, tonjolkan karena apa untuk menunjang warnanya lebih lebih apa ya lebih terang lagi lah bukannya sawi untuk menunjang kemerahan bukan karena merah itu dari gen gen aslinya itu kalau memang terahnya lebih bagus uh, keluarnya juga lebih bagus itu aja tapi kalau dibuat uh, kenari lokal misalnya kuning atau apa dikasih uh, sawi ya tidak bisa merah itu aja intinya. berarti karena gen ya, pak ya? Iya, saya kira nomor satu gen, gain. gennya yang bagus itu aja. Nanti, nanti itu ya akan... penjelasan dari Pak Marvel untuk Merlok ya teman-teman. Uh, nanti kalau kurang jelas bisa kontak Facebook beliau atau nanti tanya-tanya di inbox juga bisa ya. Kalau mau beli, nah ini di samping saya dengan main. akbar Santoso, akbar Santoso ya. Uh, saya minta penjelasan Mas untuk pemula seperti saya dan juga teman-teman di luar sana siap, siap. mau untuk bonmer ini seperti apa mas bonmer bonmer itu kalau bisa saya katakan dia itu produk gagalnya merlok Oke. Okay. karena sekarang kontes sudah mengangkat bonmer atau flag itu jadi salah satu kelas yang dilombakan jadi dia mulai naik daun kita ambil bonmernya pun juga nggak sembarangan yang bonmer okay pun itu harus tidak lebih dari 50 dari warna merahnya. Kalau lebih dari 50% dari warna merah, jadi hitamnya itu lebih eh, menguasai warna merah bodinya itu tidak bisa dikatakan bomber. Oh, gitu ya. Bisa dikatakan atau lebih dikenal dengan free color. Ada nah. ya penatasan apa istilahnya hasil seperti itu banyak ya? Dari, banyak, oh, banyak, gitu. banyak. Makanya kita sebut di awal itu bonmer atau flag itu sebetulnya produk gagalnya merlok. Mm -hmm. Kalau benar-benar merlok yang kita cari, itu kan yang perfect, istilahnya yang perfect itu yang polos dan tidak ada noda sama sekali di paru, walaupun di kuku ataupun di kaki. Jadi benar-benar polos semuanya, warna pekat dan bulu performanya itu enak dipandang. Mm -hmm siap itu ya untuk uh, perawatannya sehari-hari bagaimana Mas Kalau untuk perawatan bawa? untuk red varian kembali lagi kita kan ambil di gen Kalau kita main di gen perawatan itu cukup asupan IF sawi hijau dengan pakan kiloan biasa saja dan penjemuran tidak terlalu terlalu lama mungkin sekitar 15 menit atau setengah jam. Itu sudah cukup untuk anu ya panas pagi ya. Panas pagi, panas pagi ultraviolet di bawah jam 9 kalau bisa, maksimal jam 9 pagi lah. Untuk harga Mas dari PAUD hingga siapan berapa Mas untuk bomber? Kalau untuk bomber... itu relatif Mas. Hmm. Kalau untuk PAUD, bonmer yang bisa dikatakan bagus kan kita ambil eh, penilaian di kontes itu kan harus simetris Itu ada nilai plus Itu kalau Paut Kita ambil Harganya itu Mulai dari 500 Sampai 1 juta oh. Beda sama yang polos. polos Kalau polos lebih Tinggi lagi Berarti ini Bonber bisa saya katakan Sebagai pemula nih bonus ya Dari kelahiran ya Betul ya, okay. Siap Merlok flag Merlok flag Oke okay. okay. Bagaimana ini mas Bisa ceritakan sedikit mas Betul Untuk Merlok flag uh, Tetap dia akan masuk di kategori red varian. Seperti yang awal saya katakan untuk bonmer atau flag, okay. Bisa dikatakan itu memang produk gagalnya dari silangan merlok kali merlok. Oh. Kalau untuk flag itu kan kenapa kita namai flag atau noda. <laughs> nah, itu untuk body. Bulunya itu kan dasarnya sudah Uh, Oren berbias merah karena ada noda atau flek hitamnya sedikit walaupun itu di body, di sayap atau di kepala, di samping pipi kanan kiri tetap namanya flek. Nah karena dia masuk di golongan red varian terus di kontes event nasional yang sudah berjalan sekarang ini ada parental, bkrv, moe dan pansel di Bandung. Uh untuk mengangkat merlok flag daripada itu tadi nanti daripada dia produk gagalnya merlok dimasukkanlah kelas merlok flag untuk di perlombaan kontes empat event tersebut untuk flagnya itu harus ada di spot tertentu atau bagaimana? enggak, enggak harus seperti yang saya katakan tadi flag itu walaupun nanti ada di sayap sedikit, di pipi, di kepala. Yang penting warna itu masih lebih banyak yang merahnya, merahnya bias ya. merahnya. Flek tadi kan cuma sedikit-sedikit. Sedikit, sedikit, sedikit saja. Kalau bonmer tadi ciri khasnya kan disayap ya? disayap, nah, di sayap ya, di sayap, di kepala, body yang penting tidak lebih dari 50%. 50%. Okay. Untuk hmm. harga, Mas, dari paut hingga siapan? sama untuk flag atau bomber karena dia tergolong produk gagalnya merlok itu bisa dikatakan yang kualitas 500 sampai 1 juta Oke. karena kita emang benar-benar main di gen bukan yang sembarang gen asal kawin nanti keluar yang Oke. bagus gitu. Oke, bisa saya katakan nih jual kualitas Mas Enia. Betul, betul. saya bersama dengan Pak Marvel. Ini saya mau tanya, Pak. Masalah ya. komunitas ini, ya, nah, biar biar para pemula yang eh, mau budidaya atau pelihara Red varian itu biar lebih semangat, Pak. Ya, ya. komunitas Red van ini, berdirinya kapan, Pak? Eh, kalau komunitas Red van Malang Society ini memang sudah. Perdinas sudah lama mas, sekitaran uh, hampir tiga tahun. Memang kita tidak muncul, cuman uh, kita punya grup, cuman kita tidak publikasi ke publik ya. Oh, okay. uh, kita lewat WA ada pertemuan, uh, misalnya Kopdar itu, oh, cuman oh, oh. lewat WA grup. Okay. Dan karena apa, uh, di Malang kan sudah ada komunitas itu di Red Varian. Ya? Nah, masih ada lagi ya selain ini pak ya berarti ya ada banyak sebenarnya di Malang itu banyak sekali untuk komunitas red varian cuman di Revan Malang Society ini kayaknya kurang pas di itu untuk misi-misinya Di red variannya itu loh oh, jadi betul -betul. kita muncul begitu kita muncul di apa di media, ya, di media sosial, sosial ya. itu karena ada kurang kecocokan lah okay. <laughs> di 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 tim kami Revan Malang Society ini kita e, terus kita munculkan di media sosial okay. itu aja. Untuk anggota apa terdaftar atau bagaimana pak di Revan ini pak? E, kalau anggota memang e, kita ada itu. Mulai seksi kepengurusan ya, Anda struktur kepengurusan ya. itu ada, ya, memang anggota ada. Cuman kalau untuk teman yang lain kan sifatnya support itu mas. Oh, Oke. Okay, di kesamaan okay. kita punya uh, apa? Hobi ya. Hobi, hmm. hobi satu hobi itu di red varian teman-teman semua support dari mungkin khususnya di Jawa Timur, umumnya di Nusantara itu istilahnya. Kalau memang kita seirama, mungkin karena kita punya apa? misi, misi. Naungan ya misi-misi juga naungan event besar ke sekelas nasional itu ada di BKRV, Moi juga Bansel, Parental di Jawa Timur oh, okay. itu ada empat event besar mas. Itu kita memang bawaan di event itu. Event besar nasional itu. Naungan itu pak ya. Naungan nah, event besar itu. Tersebut ya. ya. Oke, jadi ini teman-teman ya, saya boleh simpulkan. Jadi kita bisa lebih semangat lagi pak ya untuk Betul. budidaya atau melihara red varian ini karena. Ternyata ada eventnya, Pak. Ya, dan itu betul. bergengsi, besar, Pak. Ya, eventnya ya betul, Mas. Dan biasanya itu event itu saat dilaksanakan setahun berapa kali, Pak? Empat kali, empat kali ya. Selama ini ada empat kali, ah. Jawa Timur satu kali, terus di Bandung itu ada tiga kali. lah rencana ini memang visi misi dari RMS ini punya angan-angan atau misi-misi itu mau adanya event sekelas odor, maksudnya odor itu gini ya kita ada di tempat yang istilahnya kayak di terbuka itu mas. Oh bisa dikatakan jemur bareng gitu pak? Jemur bareng oh, okay. ya, Anu ya tapi itu istilahnya silaturahmi lah ya sesama ya, pengopi ya satu hmm. daerah ya. Oke okay, teman-teman, itulah ya uh, sekilas tentang Revan Komunitas Revan Malang Society, Malang Society dan juga event-eventnya yang menyelenggarakan untuk Red Varian Pak ya khusus betul, ya betul. Oh, itu. Jadi teman-teman bisa semangat. semangat. Oke okay, kita lan kita lanjut lagi ya tanya-tanya ya. Nah, ini adalah uh, para narasumber yang saya saya anggap recommended ya buat buat belajar red ya, varian untuk penutupan saya tanya pengalaman ya dari satu dari masing-masing breeder ya bagaimana pengalamannya dan juga selama pandemi ini omsetnya bagaimana oke okay, kita tanya ya dari sini gimana mas? Untuk pengalaman breeding kenari red varian. Kalau menurut saya untuk breeding selama ini masa pandemi ya cukup lumayan karena permintaannya cukup banyak. Oh, malah banyak ya menang, ya. Malah banyak khususnya di luar Malang. Luar Malang. Okay. Kayak kalau saya sendiri, kalau saya sendiri kebanyakan itu dari Solo sama Jogja. Oh, okay, okay. Kebanyakan dari luar Malang. Oh. Ya tidak kemungkinan Malang sendiri juga ada Oke. Kalau omset rata-rata ya nggak bisa diperkirakan hmm. Karena kan kalau omset ya ada yang sedikit atau yang banyak hmm. Karena biar apa ya pokoknya ngebul oh, <gurutuk kursi> ya. Ya. <risi> Pokoknya komporin ngebul okay. <gurutuk> Jadi gini loh biar teman-teman di saat pandemi ini bisa tetap semangat breeding bos ya nah, Oke okay. kita lanjut untuk Pak Mafer gimana Pak siap selama ini sampai kondisi pandemi hmm. seperti ini ya yeah. e, breeding red variannya bagaimana? ya alhamdulillah ya kalau menurut saya untuk teman-teman pemula semua e, di breeding ini kita memang hobi ya hobi tapi yang menghasilkan oh, saya kira nah, seperti nah. itu jadi pertama-tama kita memang e, punya kerja sendiri tapi ini saya bentuk hobi tapi yang menghasilkan, menghasilkan. saya kira seperti itu jadi istilahnya bonus untuk tambahan Lalu, lah, lah. Jadi, walaupun kira, ini hobi tetap iya menghasilkan, Pak, ya? betul kalau memang dikenari memang menghasilkan ah, saya kira ah. seperti itu daripada jenis-jenis yang lain okay. maunya uh, ya bukan mengesampingkan yeah. lah Jadi kalau untuk kenari kan Pengalaman kita dapat di breeding nah. di kenari itu memang ya menjanjikan lah oh, untuk teman-teman okay. uh, jangan pernah uh, takut atau anu bekerja monggo iya ya. berkecil hati Marilah Bareng-bareng untuk bisa meningkatkan kualitas Red varian di Malang Oke. juga kita kira kira ya. seperti itu ya. Jadi teman-teman jangan ragu pak ya Betul. Untuk Betul. coba Satu pasang dulu ya, ya, ya pak ya, ya Oke kita ya. nah, lanjut ya untuk yang satunya Oke mas Post. bagaimana Post. <laughs> Ini big boss <Post>, ya, ya <laughs> Oke okay. <Big Post>, ya. <laughs> Pasti teman-teman yang nonton udah kenal nih. <laughs> <laughs> Siapa ini ya itu mas, mas, gimana mas pengalamannya di red varian mas selain menambah teman <tuh> pastinya banyak mas ya dari Malang hingga luar Malang untuk Duh. secara ekonomis mas gimana karena ujung-ujungnya breeding ini kan nggak jauh-jauh dari ekonomi soalnya. oke okay, gimana mas sesuai dengan logo kita red varian okay. Revan Malang Society itu kan tengkorak burung oh iya ya. nah saya itu ada tengkora, filosofinya <tuh> gimana mas? ada filosofinya itu menurut penasehat saya pak kenari oh, iya. jadi kenapa itu tengkorak burung jadi kenari itu khususnya di red varian nggak ada matinya dan kita main di red varian sampai tuek sampai mate istilahnya bahasa malang begitu oke. kalau untuk segi ekonomis kemarin waktu pandemi uh, insya allah nggak nggak ngefek sama ngefek sekali ya. tetap kita jual beli itu pun ada yang diangka 5 juta sepasang sampai 7 juta 300 sepasang untuk red varian Untuk red varian oh, kelas okay. nah, malam. Itu semangat ya teman-teman ya untuk breedingnya ya. Nah, nggak ada matinya okay. untuk kenari red varian nah. Jadi kan kadang orang ini namanya hewan ini kan setiap hari ngasih makan Pak kan. Tuh. Tapi ada hasilnya enggak kan gitu. Yeah. Oke okay, okay, ya itu ya teman-teman ya sekilas ya tentang red varian bersama tim komunitas revan Malang ya. ya yang recommended ya di sini. Oke okay, Mas, saya terima kasih banyak waktunya ya, ya amin, untuk amin. disempatkan waktu ke sini saya amin, ya. Biar sama-sama Pak. Terima kasih ya semoga selalu sukses. Amin. amin, amin. amin. Oke okay, teman-teman terima kasih ya. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih sudah tidak men-skip video ini. Oke, okay, semangat breeder Red Varian. Pak Umas, hubungannya kopi sama kenari ada nggak Pak Umas? Oh, ada banyak ini. Sangat banyak. Kalau nggak ada kopi, nggak ada kenari. Satu kopi, Memangnya... seribu teman ngopi. Memangnya satu, satu kenari, kenari oh satu kopi. Memangnya pohon kopi ada hubungannya sama kenari, Pak. Kan kenari dari Pulau Kenari, Pak. Ya, kalau Pulau Kenari, Pulau Kenari. Kalau nggak ada, ada kopi, nggak ada kenari. Kan seperti inilah contohnya. Masya Allah, oh. kita dapat seribu teman ngopi. Wah, oh. rata-rata kenari. fasting kopi t